Okay, hi, assalamualaikum semua. So hari ni aku nak buat video unboxing. Okay. Indonesia. Okay. Aku tunjuk apa yang ada dalam kotak ni. Banyak juga barang-barang. Cover set. Aku bagi tahu apa benda yang dapat eh. Banyak. Aku baru balik kerja ni. So ada sikit aku nak buat video. Bina. Dan banyak lagi. Meter. Buat kat depan. Bina kunci. Elbar. Ni elba. Lampu belakang. Mahal strike ni. Strike cover set. Strike lagi. Strike lagi. Ni inner cover meter. Songkok. Tak apa benda dia nak cakap songkok, songkok. Tak macam songkok pun. Getah meter. Getah meter lagi. Good rest. Orang dapat. Banyak guys. Ini harga RM2,300. RM2,300 pula. Salah. Dan RM2,300. Ini cover pocket. Wiring korang dapat. Ini dalam ni satu bekal ni ada skru. Macam-macam skru ada. Kurang lagi. Ini handle punya tapak. Swiss. Ini pun Swiss juga. Ini bracket dah ada. Cover set belakang. Handle. Lampu. Okey, kotak pun dah kosong. So, okey, ni aku boleh explain lah. Okey, ni footrest dia. Korang akan dapat kiri kanan. Macam biasa. Akan dapat sebelah pula kan. Kaji sajalah. Kuat check dulu. Kuat ada barang tak ikut lah. Pisang lah. Eh, pasang. Rest ada. Yang itu yang aku pergi di motorsport tu. Aku ambil barang ni. Barang itu yang aku pergi Kedah tu. Aku beli barang tak cukup. So, dia orang tu datang di motorsport tu untuk beli barang ni. Lampu depan dia. Hui, garam. Lampu depan. Hui, banyak. Sekarang ni aku tunjuk handle dia. Hei. Ini handle. X1R. Handle dia. Ni ori punya. Tak tahu lah.
mencekak kalau tahu ori ke tak tengok yang ni. Dia macam macam mana kau tak cakap? Dia menggerutu. Gitu. Okay, ni handle cukup. Satu ni handle mesti kena ada ni. Kalau tidak memang kau tak boleh pasang handle. Masuk ni ada. Ni twist key kanan untuk handle. Ni bracket dada. Bracket dada ni ada dekat sini lah. Dekat sini belakang ni. Kau boleh pasang. Sebenarnya hati aku nak dekat biru R. Tapi biru R tak ada kat kedah tu. So aku ambil lah hitam. Apa hitam pun okey. Nanti ada rezeki. Ambil lah biru pula. Diam ke depan kan. Aku nak tunjuk lampu belakang pula. Nampak lampu belakang dia. Belakang dia. Baik, plastik. Belakang. Okey. Tujuh meter dia. Okey, payahnya. Betul. Semua barang baru aku beli. Nampak. Baru. Semua ada. Hei, tak sabar aku pasang. Tapi macam mana? Kena siap enjin dulu. Boleh pasang. Tak ni kan bisa nak pasang. Okay, ni kan bisa. Bisa pula. Ini meter. Nampak. Meter dia. Untuk meter dia akan duduk macam ni. Macam ni. Dia akan duduk macam ni. Okay. Bila dah boleh pasang. Okay, ni aku tunjuk kunci. Eh, macam buku nasi lemak. Baru bosku. Mana baru buku ni? Buku dia. Kunci satu set yang dapat yang datang sekali. Ini kunci dia. Nah, tak balik kan. 2,600 tapi dekat Kedah. Tapi sama je harga kalau korang beli dekat sini pun. Okay, ni inner carburetor. Macam ni rupa dia, inner carburetor. Korang akan dapat elbow.
sama je Alba dengan SNR aku rasa. Tak ada beza kan. Ini yang paling banyak ni. Jenuh kalau aku cerita. Tak tahu apa benda. Tapi semua ada function lah ni. Ni clip dia. Ni getah dekat handle. Dia akan duduk macam ni. Ni getah ni kat handle juga. Dia akan duduk macam ni. Cuba ke set ni baik. Ni lagi ni. Getah ni. Getah ni lagi. Screw, 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 screw. Banyak screw. Ni apa benda dah. Ni aku rasa dekat handle ni kot. Ni bunga lawang orang panggil. Apa benda dah. Bunga lawang. Ini grafik. Tak boleh dengan grafik ni. Okay, ni inner dekat handle ni aku rasa tak silap aku lah. Inner dekat handle. Ni getah meter tu. Ni dia dekat meter. Ni yang diorang panggil Y tu. Inner Y. Depan R je ada. Benda ni. Mana lah kita yang biasa pasal mereka tak. Cukup sekadar ambil sikit. Yang ni pun inner Y juga. Dia bagi kiri kanan. Ini paling penting. Wiring. Tapi boleh juga kalau kau nak pakai wiring biasa pun. Cuma beza je. Beza dia ialah tak ada beza pun. Entahlah, nanti lah tambah-tambah nanti aku tahu apa beza dia. Lampu dia lawa. Ingat je dah aku lampu dia. Lampu dia. Ini inner juga. Inner bukan inner ni. Ni covers pocket. Covers pocket. Ini kunci. Apa ini? Okay, ini kunci dia. Tadi kalau korang pasal, dia kunci dia lain sikit daripada AC. Ni aku rasa kat sini aku letak meter. Nice color dia. Nampak color dia. Lawa. Thank you.
cover set depan, dada depan. Banyak lagi. Okay, yang ni aku pergi ambil dekat Adi tu, Adi Motorsport. Satu, ini dah ada front cover. Front cover. Sebab dekat kedai itu aku pergi ambil, tak cukup barang. Aku pergi ambil dekat Adi tu, tiga barang. Macam aku cakap. Yang ni, cover lampu. Lampu yang kecil tu. Mana tak lampu kecil tu. Ni pun sama, kiri kanan. Tak ada. Inner. Inner yang dekat, yang besar, inner yang paling besar. Ni cover set. Eh, cover set pula. Ini strike. Ui, gila bye. Strike BUR. Cakap harga tua terang RM800. Aku tanya Adi Motorsport. Tapi aku kecewa tau. Pergi Adi Motorsport, dekat sana ada warna biru. Aku nak warna biru. Wah, nanti mana tahu ada rezeki aku pergi ambil BUR. Okay, ni cover set. Yang korang akan dapat cover set. Penuh weh. Alamak. Okay, ni mud guard biasa lah, mud guard. Alah aku tunjuk. Apa yang aku dapat dengan harga RM2,600. Ni sama juga cover set. Ini sahaja ke lah. Ambil lor. Nanti. Okay, tutup. Nanti bila pasang, aku buka balik. Okay, terima kasih. Stay tune. Nanti aku akan tunjuk video tentang aku pasang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.